Al-Imam Ibnu Rajab ketika berbicara tentang Dzulqa'dah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan. Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau, sahabat-sahabat terdekat beliau, itu bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat. Namun kekuatan terbesar mereka ada pada birrul qulub, hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati. Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah, karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya. Itu kekuatan terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja, di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati, kebersihan hati, dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah, di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas, karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya. Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dzulqa'dah dan nanti di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan lain. Jadi kan ini momentum, sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan, bukan hanya amalan-amalan zahir, walaupun amalan zahir itu sangat penting, amalan hati ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan, hanya berharap kepada Rabbul Alamin. Sabar, inilah saatnya hati ini kembali kepada Rabbul Alamin.